Dewan Perwakilan Cabang atau DPC dan Pengurus Anak Cabang atau PAC Partai Gerindra se-Kabupaten Lampung Utara resmi dikukuhkan pada Selasa 27 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, turut dikukuhkan tiga sayap partai diantaranya Tunas Indonesia Raya atau TIDAR, Perempuan Indonesia Raya atau PIRA, serta Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya atau PPIR. Kegiatan yang digelar di Sekretariat DPC Gerindra tersebut berjalan dengan lancar. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Partai Gerindra Mirzani Jausal, Ketua DPD TIDAR, Ketua DPD PPIR, Ketua DPD PIRA, anggota DPRD, Ketua Bapilu Provinsi Lampung, Ketua Bapilu Lampung Utara, serta puluhan kader PAC dan DPC se-Kabupaten Lampung Utara. Ketua DPC Partai Gerindra, Faruk Daniel, mengatakan, dalam kesempatan kali ini, Gerindra mulai membentangkan sayap untuk pemilu tahun 2024. Faruk juga berpesan kepada PAC serta sayap partai agar terus menggelorakan semangat-semangat berpolitik untuk memenangkan pemilu di masa mendatang. Sementara Ketua DPD Partai Gerindra Ahmad Mirzani Jausal menerangkan, Partai Gerindra adalah salah satu alat untuk memajukan Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Maka dari itu, para kader di setiap kabupaten kota harus loyal kepada partai maupun Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu juga, Mirzani sempat menyebut nama Yusrizal yang baru bergabung sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPC Gerindra Lampung Utara. Menurutnya, jika Partai Gerindra sebelumnya mendapat peringkat kedua di DPC dengan ditariknya Yusrizal ke Gerindra, semoga ke depan mendapat peringkat pertama. Ya, alhamdulillah hari ini telah dikukuhkan kepengurusan DPC Lampung Utara yang baru, yang melanjutkan kepemimpinannya saudara Faruk Daniel, dan kita sangat optimis ya DPC ini mampu membawa Gerindra jadi lebih baik di 2024 nanti. Di DPP Partai Gerindra sini sudah menargetkan kepada seluruh tingkatan Partai Gerindra untuk menargetkan incumbent plus satu, artinya setiap kursi di setiap dapil itu bertambah satu kursi. Ya, kami melihat PAC, DPC ini adalah satu baris dalam perjuangan kemenangan partai. Artinya kita inginkan seluruh struktur yang sudah dibentuk ini kuat, kokoh, berkolaborasi ya, dan berkoordinasi dengan baik dan kompak terutama dalam memenangkan Prabowo Presiden dan Gerindra menang. Ya, kami melihat saat pemekaran Sungai Bunga Mayang ini sangat penting ya bagi pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, akhirnya tingkat pendapatan masyarakat Lampung Utara. Maka salah satu prioritas Partai Gerindra di tingkatan fraksi baik di DPD di Provinsi Lampung maupun di Lampung Utara, kita sudah menginstruksikan mengawal dan ikut berjuang bersama masyarakat untuk memekarkan Kabupaten Sungai Bunga Mayang. Ya, dalam rangka mempersiapkan perjuangan itu, ini kita persiapannya ini adalah seperti ini. Berjaya. Dari Lampung Utara, Agus Rahmat Suhada melaporkan. Prabowo! 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 Gerindra! Gerindra! Gerindra!